saya ajari Tahir empat hal penting dalam hidup, yakni kejujuran, kerja keras, kemauan untuk berbagi, dan kerendahan hati. Sepenggal kalimat kunci kesuksesan untuk Sang Taipan Indonesia, Datuk Sri Tahir, dari sosok yang sangat berpengaruh dalam perjalanan hidup dan karir Tahir, ialah sang ibu tercinta. Ketika kondisi ekonomi keluarganya memburuk dan ayahnya tengah sakit, sang ibu terus menguatkan Tahir untuk tidak berhenti berjuang. Berkat motivasi sang ibu, kini Tahir menjadi pengusaha sukses dan berhasil menduduki peringkat ke-12 orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes. Ya, karena ibu dengan jerilah, dengan susah sekali membesarkan saya, pasti dia punya harapan. Harapan itu ya supaya anak satu anak ini lain hari bisa menjadi kokoh dan anak ini bisa diberkat untuk banyak orang. Kalimat yang menginspirasi dari ibu pemilik grup Maya Pada ini dapat Anda temukan dalam buku Living Sacrifice, sebuah buku biografi Datuk Sri Tahir yang ditulis oleh Albertine Endah. Dan dia juga bisa mengisi beberapa jam wawancara kami itu selalu dengan cara bercerita yang kualitas sekali. Daya ingatnya kuat dan penuh dengan filosofi. Dalam peluncuran bukunya pada 23 September lalu, Tahir mengaku dalam buku tersebut ia tak mau menceritakan mengenai bisnisnya. Ia lebih tertarik membagikan cerita mengenai perjalanan hidupnya bersama kedua orang tuanya, istri tercinta, hubungan dengan pengusaha Moktaliyadi yang juga sekaligus ayah mertuanya, serta kecintaannya terhadap Indonesia. Hasil penjualan buku Living Sacrifice seperti yang diungkapkan Tahir sendiri akan disumbangkan untuk kegiatan amal.